Sebelum nonton videonya jangan lupa dukung channel ini dengan like, share dan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Selamat menonton. Guys, saat ini aku sedang berada di kediaman Thomas Matulesi. Thomas Matulesi itu adalah pahlawan Patimura, guys. Ini beliau. Dan ini tanda tangan asli beliau. Kediamannya beliau, guys. Masih bagus, berada di tengah rumah-rumah warga. Tuh masih bagus, bersih, terawat nih guys. Kediaman Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Yuk, sekarang aku mau masuk dulu ya guys. Misi. Iya. Saya sambil ambil video ya Bu ya. Iya. Ini dari mana nih? Dari Ambon. Ini jalan-jalan apa ini? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah ini guys, ini adalah silsilah keluarga Matulesi. Agak silo ya guys, karena di luar tuh panas banget. Agak kabur ya guys. Dia harus agak dekat ini. Surat Laksamana Muda. Adalah naskah pelantikan Thomas Matulesi sebagai panglima kalau perang tertinggi, guys. Apa ya yang ditinggalkan maksudnya dari ada pakaiannya. Pakaian parang itu. Itu yang itu yang asli ya. Iya. Selain itu nah, ini identitas Thomas Matulesi dalam ketentaraan Inggris. Ini video besar kamu sih ini? Iya. Ini sampai dikasih ini apa renovasi juga dari Pak Gubernur.
rumahnya. Nah, ini koleksi buku-buku beliau. Guys, ini foto yang ada di Uang Seribu Kapitan Patimura. Nah, ini kediaman beliau, guys. Ini kediamannya masih bagus, rapi. Dan ini peninggalannya, masih ada bajunya. Nah, ini pedangnya, guys. Ini pedangnya. Di dalam juga masih ada kopernya. Kopernya. Nah, ini yang ada di Uang Seribu Kapitan Patimura, ini kediamannya, guys. Masih ada peninggalan bajunya ini, guys. Nah, ini Pak, bajunya beliau. Di situ kan jalan sama Su Aspel. Ini pedangnya. Jadi seng ada dalam batu-batu Aspel semua. Jadi kalau di situ itu paling gini. Pedangnya. Dan itu kopernya juga masih ada, guys. Ini banyak. Di sini betul batu juga ke laut. Iya, punya usaha jaring. Jaring julung, sapu.